Modifikasi sektor lampu pada Suzuki Grand Vitara 2400 manual. Ya, jadi ini kontak on ACC, hidup DRL ya. Habis itu kita start engine. Kemudian saya hidupkan low beamnya menggunakan Autovision HID 6000K. Nah, T10-nya Autovision LED warna merah, fog lampnya 3000K LED Autovision. Nah, high beam saya lupa, yang pasti bukan Autovision, 6000K juga LED. Jadi ini hazard, jadi DRL-nya sekalian running scene ya. Orang bilang water flow juga kadang. Ini saya matikan mesin. Oke, ini testing dari dalam mobil. Ini HID-nya 6000K. Itu high beam-nya. Saya coba hidupkan fog lamp. High beam. Only fog lamp. Mati semua, fog lamp lagi. Low beam bersama fog lamp. Ya, mati semua. Nah, ini kondisi di luar mobil, jadi sebenarnya itu terang. Itu kelihatan gelap tadi karena memang kaca depan saya itu gelap banget, 60%. Kebanyakan orang hanya pakai 40. Jadi ini low beam dengan fog lamp. Kita coba high beamnya. Jadi terang ya, karena dalam mobil kelihatan gelap tadi karena kacanya gelap.